Tengok tu guys, sedapnya. Okay, hi guys. Nah, hari ini saya mau buat salad peria. Okay, salad peria. Ini tanpa masak ya. Ini peria sudah saya perap dengan garam tadi dan saya toskan dia punya air. Dan di sini bahan-bahan yang saya perlukan ya. Oke, sini sudah saya sediakan besin. Oke, ini satu biji peria. Ini saya guna satu biji peria. Lepas itu di sini ada ikan bilis, bawang besar, bawang merah besar, chili dan limau kasturi. Sini ada garam, gula dan Ajinomoto. Pertama saya masukkan peria dulu. Oke, masukkan peria. Oke. Dan sekarang masukkan ikan bilis. Nah, ini ikan bilis yang sudah saya bersihkan. Ya, saya buka kepala dan rendam air mendidih. Dan toskan air dia. Nah, sekarang saya potong nih bawang besar. Potong kecil-kecil yang nih. Nah, ini saya potong dia dadu, potong kecil-kecil. Oke, yang nih. Rasanya ini setengah biji cukup. Oke, kalau kamu suka tambah banyak, boleh pakai satu labu besar tuh ya. Tapi ini cukup untuk saya. Oke, sekarang saya cincang chili. Di sini saya guna banyak chili, sebab saya suka pedas. Kalau kamu tidak suka pedas, boleh skip chili ataupun letak sedikit saja. Chili ini saya cincang-cincang macam ini saja. Guys, ini saya pakai banyak chili. Tengok nih, pedas. Oh. Sebab saya satu orang saja yang makan mie sayur. Anak-anak saya tidak suka makan mie sayur peria. Pahit. Orang tidak suka pahit. Jadi, saya saja yang makan. So, it's okay lah. Saya letak banyak chili. Ikut saya punya suka. Oke, ini kita juga boleh makan selalu gitu ya, terlampau pedas. Oke, ini sudah saya cincang kasar saja. Sekarang saya masak ke sini. Wih, pedas. Sekarang pera limau kasturi. Sebenarnya saya suka yang limau nipis tuh, tapi hari ini saya tidak limau nipis, so saya guna limau kasturi. Ini pun asam juga, tapi lebih oke, sebab dia ada manis-manis. Kalau banding dengan yang limau nipis tuh dia terlampau asam. Oke, sekarang saya pera. Untuk limau ini ikut suka. Kalau suka lebih asam, boleh letak banyak. Kalau tidak suka asam, letak sedikit saja. Ya, karena limau kasturi ini dia tidak terlalu asam macam limau nipis, jadi saya letak banyak sedikit. Nah, gitu. Oke. Oke, harap-harap ini cukup. Sekarang tambah garam. Banyak garam guys. Oke, sekarang tambah sedikit gula. Oke, sedikit gula. Dan Ajinomoto sedikit. Sedikit kato. Oke.
Okay. Ada antara kamu yang sensitif kalau orang pakai apa Ajinomoto, ada yang tidak suka kalau pakai Ajinomoto. Okay. Saya tidak suka, saya suka. Tengok tuh guys, sedapnya. Oke, okay. Kita coba dulu ah. Wow, pahit. Pahit masin. Kalau untuk garam, gula dan aji itu sendirilah pandai-pandai edges lah kan. Ikut suka kalau mau masin kah, tidak masin kah, mau manis kah, tidak manis kah. Ini kombinasi dia yang paling mantap, tengok guys. Oke. Siapa? So, inilah dia guys. Salad peria ataupun ulam peria dengan ikan bilis. Tengok. Tuh. Sedap guys. Oke. Sekarang kita salin di dalam pinggan. Macam gini guys. Oke guys, nah di sini inilah dia hasil ulam peria dengan ikan bilis. Nah, gitu, cantik kan? Setakat ini dulu untuk hari ini guys. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video saya. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya ya. Bye!